Oke, jadi di sini ada TV Sharp Aquos 40 inch yang sedang error ya. Coba kita colokin ke listrik. Ya, itu jadi lampunya muncul warna hijau. Kita tunggu sebentar. Nah, mulai kelap-kelip ya, warna merah. Merah mati, merah mati. Itu tandanya error ya. Jadi TV-nya tidak bisa menyala. Ya, oke. Jadi trouble itu caranya adalah kita lihat bahwa sharpnya ini LC40 LE2951 yang ini ya. Tipenya 40 in 68 watt buatan Indonesia. Nah, di sini ada tombol joystick. Wah, ini saya kira hanya untuk game, ternyata di TV ada tombol joystick. Ini ada kiri, kanan untuk volume, atas bawah untuk menu. Kemudian tengah bisa ditombol, tombol tengah, dan ini adalah tombol power. Hidupin matiin ternyata dari sini bisa ini. Oh, yang ini. Ya, ini ya. Nah, caranya adalah kita pencet bareng dua tombol ini sekaligus dicolokin listriknya. Ya. Sekarang colokin listriknya ya, tekan tombol bareng ya. Kita pencet tombol 2. Jangan dicolokin dulu. Agak ke sini dulu, dari dekat-dekat bahaya. Nah, kita pencet tombol dua-duanya. Nah. Tahan ya, tahan. Gak sulit. Nah, gini aja. Ya, coba colokin. Colokin aja, lepas aja colokannya. Ah. Oke, dah. Apa lampunya di sana? Apa lampunya? Kelap kelip hijau ya. Kita tombol up. Kita cek tombol up. Kemudian down. Kemudian up lagi. Kemudian tombol panjat tengah. Sampai keluar menu enggak? Apa layarnya warnanya apa? Layar. 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 Ha. Oh ya. Cek lagi yang lama. Kok layar kelihatannya ke bawah sih kan? Gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa? Gak ada suara apa? Sekarang hijaunya udah gak klik. Apa? Hijau terus. Tadi klik. Tapi gak ada apa-apa? Ulang lagi ya. Atas, bawah, atas, kemudian pencet. Layarnya nggak keluar apa? Nggak keluar? Oh, paralel lah. Bukanya. Bukanya. Maksudnya paralel? Tadi sambil tangan kiri sini, di sini nggak buka juga. Gitu dia. Tadi kita lihat begitu. Ngapain nanya? Dalam banget ya? Ya lumayan. Ini dulu yang masangnya di ini? Iya. Waktu beli TV-nya dikasih gratis? Enggak kayaknya. Beli sendiri? Iya. Untung gak kena mesin dalamnya ya, sakit panjang skrupnya itu. Kenapa emang? Kalau kena nembus apa gitu kan bisa rusak. Pokoknya pendek-pendek ya. Padahal gampang. Modul 2. Jadi tugasnya gitu, Bang. Nonton bazar dulu dari rumah. Sampai sana
Oh, ini belum buka ya? Mana? Oh, banyak banget ya. Ada kadang 5, kadang 3, kadang 4 gitu. No problem. Terus kalau bisa semua, terus jadi makanya banyak. Kalau ini sama-sama media sama belinya bareng. Media. Media kipas itu. Oh, media kipas. Enggak tahu. Lupa. Forget. Oh, ini speakernya di bawah ya? Iya. Kalau yang DCL itu sebenarnya di belakang kayaknya. Oh, benar 3 baris nih. Kalau kita buat kodenya. Lampunya. Enggak tahu. Ini 1 2 3. Oh iya. Kan ada setiap problem itu dikasih sampel. Iya, sampel input 1 ya. Outputnya apa? Rangkaian apa yang ini? Sampel input 2. Oh, supply-nya. Oh. Terus misalkan topiknya kan array ya. Yang menuju ke backlight ini. Oke. Oh, itu ada ininya pengaruh enggak? Apanya? Itu ini. Heeh. Kita masukin outputnya benar. Karena itu toh? Bukan. Oh, dalamnya bersih juga ya. Iya. Coba. Rangkaian-rangkaian di bawah itu apa itu? Kayak panjang-panjangnya. Itu namanya TICON. Apa? Timing control. Timing control. Iya, untuk ke panel, ke layar. Beda ya sama TV dulu. Beda. Nah, ini kode apa terus itu? Iya. Dulu kan ada kode ya? Ada yuk. Yuk. Misalkan kita mau mengoperasikan suatu, kita panggil apa? Balik lagi ya, gitu kan? Ya, ini cuma benar 3. Bisa dilihat lagi nggak yang salahnya? Oh, tugasnya di motion. Ini sudah ini untuk apa ini? Mana? Ini untuk apa? Apanya? Nah, ini. Ini. Ini kan motherboardnya utamanya. Ini. Oh, utamanya itu. Sudah apa? Bagaimana? Sudah digital tapi dia nggak pakai ini ya, pakai STB dia. Jadi beli STB. Ini nggak anu ini. Nggak smart. Nggak digital loh. Digital maksudnya? Channel digital. Oh, channel digital ada tapi kan nggak dapat sinyal. Oh, ada pernah kita beli antena dalam tuh akhirnya. Bisa. Bisa, tapi nggak banyak. Berapa channel? Antena yang itulah. Iya. Ditempel di sini gitu lah. Ya. Antena dalamnya. Berapa channel dapatnya? Wah, 14 atau berapa? 14 channel? Nah. Enggak, dikit juga ya. Kotor luar mesti lebih banyak nih. Enggak tahu. Kita beli antena itu coba bisa ternyata. Untuk benda yang tidak bergerak dan bergetar, itu sebenarnya skru itu nggak perlu kenceng-kenceng amat, nggak bisa longgar sendiri kan dia? Skru. Nah. Iya. Kalau yang soal bergetar itu perlu kenceng banget. Iya. Ini untuk TV sebesar ini termasuk mirip dia ini. Apanya? Rangkaiannya? Listriknya, mirip listriknya. Dia lampunya cuma 18. Dah, buka ya. Thank you.
Tadi, terus nih, perbaikin di sini. Oh, itu frame-nya ya? Iya. Ini IC nih. Ini CoF. CoF itu apa? Ini CoF. Chips on flexible kabel. Ini juga. Flexible kabel. Nah, ini CoF. Kalau dia sobek, dikit aja, rusak gambarnya. Waduh. Harus hati-hati no. Iya. Terus dilepas. Iya. Kan nanti kan diangkat tadinya layarnya. Kan backlightnya di belakang layar itu. Kan ini apa kuncinya itu? 0,0. Ada kuncinya tuh. Ada. 20%, 25%. Diangkat itu. Ini apa namanya? Tapi tadi dari sana biasa. Ini ada backlight. Ini harus hati-hati mengerjakannya. Panjang banget PCB terpanjang di dunia ini. Ya enggak lah, masih ada lebih panjang. Ya tapi ya tak maksudnya yang 65 inci sepanjangnya berapa? Itu ya. Oh, ini terputus di sini nih. Ya dia double dia. Pasti. Tahan deh, terbang deh. Kita tahan pelan-pelan ini. Terbang ke bawah. Terus. Iya, kita tahan pelan-pelan. Dah. Ini nggak boleh sobek cofnya ini ya. Wah, ini bahaya ini. Ini kabel semua sih. Pindah ke sini. Kalau nggak diganjelin, masang lagi dia. Iya, masuk lagi. Nah ini yang bahaya kalau ada yoknya itu sobek CoF. Ada CoF-nya loh, hati-hati loh. CoF-nya itu nempel kemana ke bawahnya itu? Ada PCB juga? CoF-nya nempel langsung ke layar. Ternyata langsung ke panel, disolderin apa di press pakai apa? Enggak, yang ke bawahnya kok, yang ke bawahnya. Ke bawahnya enggak ada. Ya, kalau ini ke bawahnya ke PCB nih. Iya. Kalau itu? Enggak ada. Dia cuma untuk ngatur distribusi anu aja sinyal. Sinyal gambar. Hati-hati dia. Nah ini. Pokoknya lengket ini. Oke. Yang tengah.
Ada. Harus jungkir dia. Ini dia ngancing di sini. Nah. Satu lagi di sini. Nah, ada. Coba. Dah, begini. Gambar di sini nanti keluarnya. Kan gambar dia. Nanti disorot pakai cahaya. Paham enggak maksudnya? Nah, yang mati itu ya ini di bawah ini backlightnya, lampu LED dia. Eh, kayak lembaran kertasnya. Wah, iya. Kayak kertasnya. Nah ini dari sekian banyak lampu ini, itu ada yang mati. Nanti kita cek satu-satu mana yang mati. Cepat ya. Sengaja. Ini belum. Tuh, masih ngancing. Nah, ini ribet kan? Ini baru pasti harusnya bisa di dalam ini bisa taruh batang ini gitu. Duh. Kecil sekali deh kuncinya. Susah ya. Ditarik dulu ke belakang, ditekan baru dicabut. Pelan. Pelan. Nah, ini salah satu mesti ada yang mati. Nanti yang lampu LED digantinya sama persis. Ukurannya. Ukurannya sama, titik 3 volt. Voltnya sama. Sama. Tapi cahayanya beda. Cahayanya sama putih kan? Canggih juga ya penemunya siapa. Coba ini? Tampil ini ya tesnya itu. Ya, alat ini untuk ngetes LED ya. Backlight LED. Kalau mau pesen silahkan hubungi kami. Alat ini ya. Bisa ini untuk mau ada yang mau pesan. Ini kan jadi yang open posisi baik. Cross itu maksudnya dari putihnya dari bawah. Nah. Itu kalau putih dari bawah, apa posisi yang lagi dibuka itu sel? 25,8. Apa itu satuannya? Volt. Untuk supaya ini kan satu lampu 3 volt. Nah. Kita pasang di 23. Oh, tinggi sekali. Kita coba satu lonjor. 23 tinggi sekali ya? Satu lampu kan 3 volt. Nah, 3 kali 6? Oh, 18 ya. Misalkan kita punya waktu di situ ya. Terbaik. Itu enggak nyetrum ya? Enggak lah. Untuk penutupan itu beda. Kalau kecil banget ya. Banyak kerumnya. 17 itu deh di halaman. Terakhir. Nah, itu 17,3. Tes. Kita tes selonjor-selonjor dulu. Udah, pakai ini. Nyala. Dia pakai 4 garis. Nyala. Mati. Nah, ini di antara ini ada yang mati. Di atas garis ini. Gitu. Artinya terangnya sedang. Tuh. Naik. Yang nyala sini, Dok. Iya. Maka hanya ada satu kemungkinan. Nyala. Nah, posisi baik itu apa? Nah, sekarang kita tes satu persatu. Turun ini jadi 3 volt. Namun yang dia membuka posisi sel. Turun ini jadi nyala nih, semuanya bagus loh. Tapi nyala semua tuh. Iya. Turun ini jadi 3 volt. Dan sampai lepas skrupnya loh nanti kalau terlalu jauh. Enggak lah. Maka dia hanya bisa membuka posisi baik. Dia enggak mungkin mengecek posisi sel. 2,5 aja. Biar aman. Iya. 2,8 ya?
Gimana kakinya di mana? Ini kan ada min, ini plus. Nyala toh? Oh ini kecil. Koroduk. Ini mati nih. Mati. Nyala. Nyala. Itu sih. Aduh. Nah, di sini. Ini jepit kali. Nyala. Yang ini duanya redup ya. Oh, tadi yang redup mana? Ini redup ya? Heeh. Mm-hmm. Mungkin cuma oh, enggak nih. Ini anu karena kotor aja. Kok enggak nyala sekarang? Kecil dah? Normal dah? Kecil. Oh ya. Sama-sama ini ya? Oh, iya. Terang mana? Sama-sama. Ini yang putus ini? Ini yang putus ini? Ini harus diganti ini? Semua pertukaran uang bisa. Ini tadi nyala dah? Time frame. Nyala. Time frame itu kan ada memang dua enggak nyala kayaknya. Satu, memang dua. Maksud sih. Ini nyala. Nah, kalau nol itu artinya sesuai yang terus gua nyala tadi ya. Nyala kok ini. Nah, ini yang mati. Ini itu adalah si dari sini. Ini kan 100. Artinya dari sini itu dia menghitung 100 candle ke belakang. Nyala. Oh, rata-ratain dia. Dapatnya dari sini. Nah. Ini tadi yang mati. Iya. Nah, sini terbuka. Ini bentar ya, ganti satu ya. Bu, langsung gitu doang ya? Iya. Itu loh, gosong. Gosong. Terus modenya gimana tadi? Oh ini mau tak ratain dulu nih. Gosong tadi. D3 meleleh ini pas bagian dia lengket ke situ. Tak bersihin dulu tuh pakai cutter. Dia close up ya, dia biji baru teng, biji baru ada baru. Artinya agak biru ya. Tapi kalau misalnya tes potensi akan mungkin pasti nggak bisa masal tuh. Tes potensi ini agak biru tuh ini. Masuk di betul nggak? Masal juga. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Fisika kimia nggak bisa. Ini agak putih. Ini benar kan? Makanya banyak banget. Mesin lah putih cari yang mirip dulu kan nerima cuma berapa ribu cari yang mirip kan agak biru-biru gitu nyalanya oke terus yang itu beda tuh sekarang mata biasa kita pakai mata biasa yuk coba lagi putih terus beda tuh? Uh-huh. Beda tuh? Iya, video itu anunya mungkin apanya? Ini ya loh, luarnya ini lah kita pakai luarnya pakai ini aja aslinya? Enggak, memang dari lampunya. Oh dari lampunya. Iya memang dari lampunya, pengalaman begitu positif. Yang dulu di sana nggak biru lah, ini putih ya, sama ya putih.
Mungkin juga itu dia. Nah ini agak biru nih. Oh iya biru itu. Iya biru. Gak nyala nih. Paling gak? Plus minusnya. Betul. Tuh. Biru gitu tuh. Apa? Beda juga tapi gak terlalu jauh sih. Masih biruan ini. Sekarang. Plus minusnya mana nih? Ini kok satu baris banyak banget lampunya? Iya deh, kira-kira. Ini biru juga ini. Biru ini. Balik. Kok ini kotor itu ya? Apa? Karena kotor ya? Iya. Oh kebalik ya? Kiri, cari. Tetap anu biru ini ya? Kiri. Pasangnya ini aja. Tadi pas minyaknya mana tadi? Nyala itu light. Oh iya, nyala light. Ini putih banget ini. Memang sih dari pengalaman yang udah-udah paling lama itu 6 bulan. Oh, cepet dah? Paling lama. Paling cepat itu seminggu. Paling cepat. Tapi itu juga tergantung anu orangnya. Terkadang pas sudah kita bilang, ini tolong ya jangan di setel apa terlalu terang brightness-nya ya, atau latar belakangnya. Kalau orangnya mau ngikutin ya kadang awet juga. Makanya tadi kita bilang. Ini 15 tahun lampu LED Philips ya. Garansi apanya yang 15 tahun? Lampu. Masa bukan panel? Lampu loh, kok panel? Oh lampu. Oh, lampu LED itu loh. Iya. Lampu yang di atas ini yang kita pasang di atas atap ini. Iya. Iya. Tapi ada juga yang cepat mati ya? Ada, makanya kan tergantung. Tergantung banyak banget sih faktornya. Tinggi lagi 17 sebenarnya yang rusak sederhana ya ganti ya, ya. Bukanya setengah mati itu loh, prosedur bukanya itu loh ya iya. Ada ini ada itu ini wah banyak banget penik-peniknya reflektornya aja ada. Oh, PC itu. Oh, bleed. Makanya udah terjadi gitu.
Bang, mau minum charger nggak? Kancingnya apa itu? Ah itulah, ah itu kuncinya. Ah gitu. Satu lagi kuncinya. Ah itu kuncinya. Mana tuh dia larinya? Salah. Dibalik sekarang. Ya, udah nyala ya. Semua nyala. Contoh, kita nyala terang. Kita lihat di baliknya seperti apa. Oh, nggak ada sinyal, tapi udah nyala, tak? Udah nyala. Oke. Okay.